Video seorang mua sekaligus pengantin pria yang merias wajah istri di hari pernikahan viral di TikTok. Video milik akun @irvagata tersebut sudah dilihat lebih dari 1 juta pengguna. Setelah videonya viral, Irva pun merasa senang. Banyak warganet yang berkomentar positif. Merasa senang, bangga videoku bisa banyak yang suka karena 95% komentarnya positif, ucap Irva. Irva Yuniyati adalah seorang makeup artist, mua, yang tinggal di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Irva memposting video teman yang juga berprofesi sebagai mua, yakni Tio sedang merias wajah istrinya, Vicky. Awalnya, Irva diminta membantu merias keluarga pengantin. Namun, ketika sampai di lokasi, ia melihat temannya Tio, mempelai laki-laki, sudah merias istrinya. Jadi, ketika sampai di lokasi, ternyata pengantin pria sedang merias pengantin perempuan. Terus aku iseng-iseng buat video dan gak ngangka bakal seviral ini, kata Irva, Jumat, tanggal 4 Februari tahun 2022. Menurutnya, hasil mua sang pengantin pria bagus. Bagus kak bagus, dia juga mua hits di Wonosobo, ucapnya. Lebih lanjut, Irva menjelaskan, Tio yang sekaligus pengantin pria ini merupakan teman seprofesinya. Jadi, mereka sering bercanda, termasuk tanggapan pernikahan Tio kali ini yang disebut Irva berhemat. Yah, biasa kita teman kerja julit-julitan saling bercanda, ngirit ya kak di make up sendiri ngirit gitu, ungkap perempuan berusia 29 tahun ini.